ke mana ya sama Marsha dan Ashal. Kak Indah pulang dulu, dia pengen pulang katanya. Kayaknya dia mau nonton drama sih menurut aku ya. Dan nonton drama sih. Terus tadi kita di situ cuma makan bentar karena itu. Aku sama Marsha kayak pengen cepat-cepat pulang, terus Ashal juga udah dijemput kan. Kita juga udah dijemput, semuanya tuh sebenarnya udah dijemput. Atau dia pengen push rank ya. Apakah masih ada Alis? Wah, wow, makasih banyak ya. Aku sumpah aku tadinya tuh akan termasuk yang lama kan Instagram followersnya buat naik. Misalnya aku tahu semuanya nggak tentang followers, tapi itu termasuk kayak menurut aku tuh itu aku memperhatikan gitu. Aku memperhatikan followers aku kan. Terus aku kayak tiba-tiba aku 20 ribu, karena aku nggak pernah mikir kayak aku bakal nyampe 20 ribu. Aku gak pernah berpikiran, maksudnya gak pernah terlalu ini. Dan aku pengen, sebenarnya ini aku pengen tidur. Jadi aku pengen tiduran, jadi ntar tinggal gosok gigi, terus tidur. Sehat-sehat ya, sehat-sehat. Tapi menurut aku bawa mataku mau marah sih emang. Tapi untung gak kelihatan ya di showroom. Tapi karena aku deket-deket gini jadi kelihatan ya. Tapi kalau kayak gini gak kelihatan. Masih terobsesi. Tahu enggak kenapa yang kanan lebih kuning daripada yang kiri? Ini yang kanan lebih kuning daripada yang kiri. Karena aku makan ayam pakai tangan, ya kan? Terus aku cuci tangan kok udah bersih ini, udah enggak ada baunya kan? Udah kayak udah bersih ini, aku cuci tangan 2 kali kan. Tapi kenapa kukuku masih kuning gitu kan? Terus kayak kuningnya tuh masih normal, masih kayak sekarang nih kuningnya. Terus aku habis itu makan ayam lagi, ayam bakar. Kuning banget, ya kan? Terus aku cari tutorial di YouTube cara how to remove stain from nail art, dan ternyata bisa pakai hand sanitizer yang gel. Sebenarnya disuruh sih pakai alkohol, tapi kan aku pikirnya hand sanitizer ada alkoholnya jadi bisa, dan ternyata bisa. Jadi kayak enggak sekuning itu. Harusnya sih seputih ini ya. Tuh harusnya putih, tapi jadi kayak agak kuning gitu. Jadi sekarang yang ini lebih kuning daripada yang ini. Why? Nani? Nani? Kok Nani? Saya tidak tahu. Terus kalian nggak tahu kan kemarin aku sampai jam berapa ya? Buka. Aku dulu kecilnya bandel ya, seperti kalian bisa lihat aku punya banyak banget luka di kaki. Dan aku nyesel, jujur aku nyesel sekarang. Aku banyak yang nggak aku suka dari diri aku, ternyata aku baru sadar ya. Aku nggak mau ngeliatin muka aku banyak-banyak aneh. Ah, malu. Aku kemarin sampai jam 2 malaman aku nge-scroll e-commerce ya.
aku e-commerce. Aku nggak ada bekas knalpot, tapi aku nggak ada bekas knalpot. Aku scrolling di satu e-commerce berwarna oranye dan aku menghabisin cukup banyak ya. Tapi itu aku beli baju lokal punya sih. Aku beli baju lokal ya. Aku mendukung local shop. Itu local pride banget. Terus aku beli piyama, baju pajama, pajama tidur. Bukan pajama drive, pajama. Dan itu pre-order sebulanan ya. Kayak dia baru datang tuh Juli. Juli awal, Juli tanggal 7-an. Sekarang masih Juni tanggal berapa? 14. Iya gak sih? Apa 15? Beli pajama kan, tapi karena emang aku lihat reviewnya bagus-bagus. Oh sekarang tanggal 16 ya, maaf ya. Ulangan gak? Aku udah ulangan sih. Kan aku baru lulus. Wah. Aku kan mau nge-upload foto itu aku kan. Foto ijazah aku. Tapi kayaknya gak boleh, foto ijazah tuh gak boleh di-upload kan ya. Kayak cakep banget, sumpah gak bohong. Aku gak bohong, cakep banget. Gak boleh ya kan? Gak boleh kan? Foto ijazah gak boleh kan? Datanya gak ketahuan ya? Iya sih. Tapi cakep banget. Gak sih, bercanda ya, maaf. Ya aku nggak ngupload datanya sih, maksudnya aku nggak ngupload, aku belum ngupload, aku nggak ada rencana juga. Kayak maksudnya fotonya gitu kan, fotonya bukan full ijazah. Jangan ya kan. Cakep banget sih emang. Kenapa sih gak boleh kepedean? Maksudnya aku enggak. Aku pengen sekali-sekali pede aja gitu. Ya gak sih? Katrina lahirnya pas lebaran soalnya THR. Bener. Aku tadi pengen, aduh aku dejavu tiba-tiba, bener-bener aku takut tuh dejavu. Aku melakukan sesuatu yang akan mengubah dejavu aku. Ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba. Ciluk ba, ciluk ba, ciluk ba, 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 ba. Udah, harusnya udah gak dejavu lagi sih.
Udah, nggak apa-apa ya. Oh, kalau di Java aku melakukan harus yang hal yang diubah di Javanya. Karena aku takut. Nggak tuh kayak kalau aku di mimpiku di Javaku aku tiba-tiba kayak melukai diri sendiri atau kayak tiba-tiba kecelakaan gitu. Kami tiba main. Kalian tau gak sih? Bang Pio. Siapa sih ada di The Boys? Ada yang kayak aku baru dikasih tauin sama Ashel tadi sama Kak Jinan. Kalian tahu nggak yang di The Boys? Ah, kayak gitu lucu banget. Bong Pyo, siapa namanya? Bong Pyo, Bong Pyo, Bong Dong Pyo, Dong Pyo, Bong Pyo. Atin bulan depan kamu ultah loh. Ya aku tahu aku ultah. Nggak usah dikasih tahu, beneran. Aku tahu dong aku ultah. Anda The Boys. Ekspektasi untuk ultah nanti aku umur 15 tahun. Ekspektasiku aku umur 15 tahun ya. Kasih saran nama hamster. Kakak tuh mau namanya kayak gimana? Nama Jepang, nama Korea, nama Indonesia, dan nama kayak aesthetic name. Cheat aja langsung 17, aku gak mau cepet-cepet. Bukan berarti umur 17 tahun tua, tapi aku gak mau cepet-cepet. You know. Udah makan. Tadi aku makan, gak apa-apa sebut merek. Cucu ini banyak. Enggak kelihatan. Itu gak ada yang lebih gede lagi ya untung sampahnya. Ada segini. Yang itu tuh ada kayak pakunya gitu tau di bawah, lihat deh. Iya, bawah. Itu ilangin aja bisa nggak? Kan nggak ada apa ini. Kecuali dikasih papan biar dia. Iya, soalnya dia kayak gerak-gerak gitu. Iya. Kalau aku beli itu. Ada nggak di luar yang segini mau? Nggak mau kegedean. Kayak gitu pas, tapi aku pengen nyari yang warnanya hitam. Mau dibelok? Dibelok. mau ngelak apa lagi deh? Belok ada. Aku tuh sekarang udah jago banget om kalau nyari itu barang. Ya semua juga jago deh kalau nyari. Jadi kalau beli kan belum tentu. Ya. Bentar, hand sanitizer. Makanya. Kalau hand sanitizer kan aku ada dua tuh. Hah? Ada satu lagi kalau nggak salah yang gel. Taruh di luar aja. Ini. Mm-mm. Ini dua-duanya. Mm-mm. Oh, satu dua-duanya aja
Kasih Om. Ini kamu. Emang ada? Ada. Kasih Om. Kalian telah bertemu dengan Om Tatang. Ya, itu Om Tatang. Atin, tinggi kamu beneran bener. Atin bondol. Rambut depan aku sependek itu sih. Rambut gue lagi ngembang banget gara-gara dicatok begini. Ya bener kalau rambut aku segitu. Enggak ya. No, thank you. Aku pengen punya poni. Jadi enggak sih, aku gak pengen punya poni. Enggak, aku gak pernah kepikiran mau bondol. Karena dulu aku pernah bondol, ya. Aku belum pernah bondol. Enggak, aku pengen rambutnya begini terus aja. Aku tuh kangen banget rambut panjang aku yang panjang banget. Aku bentar deh, aku mau push rank. Enggak, aku tuh biasanya push rank tuh pagi. Eh guys, kalian kalau mau apa ngeliat aku main Mobile Legends bisa kok. Tapi aku nggak bakal main game barengnya. Karena aku nggak tahu kalian beban atau enggak. Enggak lah, nggak mungkin. Jadi kayak kalian mau lihat aku lose streak atau win streak atau aku bronze atau aku MVP atau aku kill berapa, aku mati berapa, ya boleh. Boleh lihat. Ya, maaf, aku masih epic tahu. Aku padahal bener, harusnya bener lagi legend sih. Tapi aku pengen nungguin season dulu. Kasih maaf. Epic. Banyungnya epic. Banyungnya epic ya. Banyungnya epic. Anu malu. Banyungnya epic. Buyung upik. Masih jauh ke legend. Maaf deh. Mayo gang. M-I-Y-O-U. Salah. Apa sih, aku aja lupa nama aku apa. Maaf deh.
Why you know about rolling down in the deep and your brain goes numb and you feel a misery. I'm still a good girl. I'm still Catherine good girl. I'm a good girl, okay? I'm the best girl. I'm the greatest girl ever. Okay? Hey guys. Kalian tahu gak? Enggak, tapi aku enggak deh. Gemai. Batman kalau tobat jadi good man. Ya Batman kalau tobat sini. Nggak, jangan. Jangan nih, nggak boleh. Ijumayo Uriya Cincauyo Uriya Annyeonghaseyo. Ih, dalamnya kuning. Enggak lah. Maaf ya kalau misalnya kalian mention-mention aku di Twitter. Sekarang aku lebih jarang baca mention di Twitter. Maksudnya kayak biasanya tuh aku baca mention Twitter tuh baru kalau aku nge-upload foto. Kayak aku nge-tweet. Kalau misalnya kayak abis show atau ada apa, aku biasanya gak ngeliat mentionan dulu. Bukan kenapa-napa, kayak lebih asik gitu aja gitu. Tapi aku tetap baca sih, sejujurnya ya, aku tetap baca sih. Sebenarnya mungkin aku nggak baca kayak abis teater, mungkin karena gak ada waktu sih. Ya nggak sih, kayak misalnya kan abis itu kita misalnya ada kegiatan lagi atau gimana. Tapi aku baca kalau misalnya kalian tiba-tiba ngomong kayak Tin gini, aku tahu. Tahu aja aku, kalian juga bingung kan kenapa aku bisa tahu, tapi karena I'm very, very jago. Kalau DM juga, ini aku baca sih. Kalau misalnya awal-awalnya udah kayak gak enak, aku enggak sih. Indra keenam seorang gadis. Itu lagu tuh enak banget, men. Fisi boya, misi boya, fisi misi boya boya. Aja guling aku dikatain kayak poci. Lihat kayak poci. Aku tuh very very possessive of my guling, okay? My guling is everything to me, okay? My guling. Ya mau makan apa bentar. Sampai ditutupin ya bunda. Udah kalian ngeliat itu dulu deh. Ah, tong sampai jauh.
banget guys. Aku baru sadar kakiku sakit. Au. Aku pergunakan. Pergunakan menjadi senderan. Kok hilang? Anding. Kok hilang sih? Kok marah? Ah, boleh gak sih kayak gini aja showroomnya? Nggak mau kali kok serem ya, setelah dipikir-pikir serem juga. Eh, ini kunciran rambut guys. Wow, sakit ya buns. Ah, enggak ada ya. Mana enggak sih? Soalnya aku kena ininya. Ratatatata. On the ground, everything I need is on the ground. Kok pucet banget ya? Halo polisi. Halo polisi, kenapa ada ada anduk ya? Kalian enggak lihat apa-apa? Halo polisi. Ini ada kucing bandel polisi. Kalian tahu enggak TikTok-nya? Tangkap aja Pak polisi. Halo Pak polisi. Tuh ada jeans tuh. Masa aku room tour lagi? Halo Pak Polisi. Ini ada kucing bandel Pak Polisi. Tahu gak sih? Masa kalian gak tahu sih? Gini. Ya. Ah, gimana sih? Jujur aku juga gak mengerti ya. Gak bisa loh. Ah, gini. Eh, kok miring ya? Ada apa sih?
Dah. Gini, ah. Enak. Aneh banget. Halo, Pulki. Tripod aku kayak Blue Rose punya mic. Aduh. Kalian ngerti gak maksudnya? Maksudnya sumpah tripod aku kayak Blue Rose punya mic. Ini kita giniin ya. Bang bang ha. Blue Rose. Ah sudahlah. Itu tak mungkin jawaban dari Tuhan penyesalan cinta. Kalian udah nonton Puel pun? Kenapa aku ngomongin di balik gue sih? Ini enggak Puel main sinetron. Hidupku berikan hidupku tetapi yang ku dapatkan apa gitu? Ada. Terus aku udah nonton setengahnya doang tapi baru. Maaf ya. Ini tuh bentuk kakinya ada tiga kayak mic-nya Blue Rose gitu. Bang bang. Aja membur hanya satu kali Blue Rose. Wah. Apa sih Katrin? Puel jadi apa, dia kayak jadi adik gitu. Yang kena azab, tapi kayaknya yang kena azab kakaknya deh. Aku nggak tahu, aku nembak-nembak endingnya. Atin teach me English. Itu udah berasa bahasa Inggris. Nggak usah diajarin dong, berarti udah jago. Rambutku masih sel sehat. Aku nungguin rusak sih. Kok aku nungguin rusak ya, tapi aduh, aku rasanya pengen tidur beneran deh. Aku udah pakai celana pendek, udah pakai baju besar, you know. Udah makan, tinggal gosok gigi. So nyaman. Udah pakai AC, tinggal pakai selimut. Yuh, dilihat dong. Aku sih gak nyangka banget aku udah ngomong sama kalian 1 jam. Aku gak nyangka sih. Aku tuh lagi stres nungguin
Enggak, aku gak stres. Tadi katanya stres, stres gitu. Aku tuh lagi nungguin e-commerce datang. Nge-lagnya aku jelek gak? Nge-lagnya aku jelek gak? Ya, soalnya tadi aku restart. Enggak, ini gak hujan. Pasti lainnya muka aku kayak gitu. Stres, kalian stres. Aku nungguin karena aku pengen kayak pengen datang sekarang. Gimana dong? Aku beli crop top. Tapi emang aku jujur aku kekurang. Aku tadi pakai wifi ternyata ya. Jadi aku beli sweater, crop top, sama pajama, piyama, you know, piyama. Aku baby kekurangan crop top. Kayak aku baru sadar gitu sekarang. Aku tuh pakai crop top gitu-gitu terus. Kalau kalian malu. Oke, punya 3 crop top. Seperti itu, cuy. Ih, lihat deh. Ini tuh kayak apa sih yang di... Bentar, aku lupa. Apa sih yang ada monster-monsternya gitu, yang kayak tugas aku ngebunuh monster. Jadi kalau orang udah mati di surganya, bukan mereka malah nggak naik ke surga, dia kayak bunuh-bunuhin monster gitu yang ada di dunia. Tau gak? Tamagotchi. Enggak, yang itu Will Smith loh. Yang pemainnya Will Smith, guys. Which one do you prefer? Your sneakers? Sneakers. Ih, monster. Yang kayak monsternya di penjara-penjara gitu loh. Man in Black, yes, Man in Black. Yang kayak kalian tau gak sih, kayak kalian disuruh lupa. Terus kalian kayak, terus kalian lupa. Man in Black, penghilang ingatan ya. Aku tiba-tiba kepikiran itu ya. Kayak dia suka nanya kan, gini. Terus dia pakai kacamata. Habis itu udah pakai kacamata itu dia kayak gitu. Terus dimatiin lagi. Habis itu lupa, udah kayak biasa. Itu alien ya, bukannya monster ya. Aku pikir itu monster. Aku mau mengeluh apa ya? Aku banyak nih keluhan. Bercanda. Ntar dipikir beneran. Apa ya? Kalian tahu kamera analog bukan? Flashnya rusak. Flashnya. Ah. Oh, kalau diingat-ingat tuh makin sedih. Jangan diingat-ingat. Aku nggak mau pakai flash eksternal. Sama aku harusnya udah ganti film sih. Udah penuh. Ah, kapan?
Enggak dong, enggak. Kapan masalahnya itu? Kapan? Aku belum scan ya, belum di-scan. Aku cetak. Tahu enggak? Aku sebel banget. Aku tuh kalau foto pakai kamera itu, aku harus satu foto gini satu kamera flash aku, HP, ya kan? Kayak aku enggak tahu itu kerja atau enggak, aku juga enggak tahu, tapi ya mau gimana? Udah enggak bisa. Rusak. Bingung. Nih kalau aku nyalain tek 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 tek. Udah gitu terus bunyi. Bunyi kayak tek 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 gitu terus. Kayak dia tuh charging buat flashnya, tapi kalau udah charging nih, kayak aku udah nunggu sekitar 3 menitan gitu ya, nggak bisa, nggak ada, nggak ding. Tek 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 tek. Boleh. Udah sih itu saja kalau kalau kesah. Entah aku udah sebel ya. I'm like analog baby, tapi kalau analog kayak gitu aku kesel. Keluk-keluk. Keluk-keluk kesah. Iya. Keluk-keluk kesah. Nah, keluk-keluk kesah resah. Ini adalah keluk-keluk kesah resah aku ya. Kegelukerah resah. Ah, semakin malam semakin aneh ya dah ya. Keluklah kesah resah gelisah. Keluklah kesah resah gelisah. Keluklah kesah resah gelisah. Keluklah kesah gelisah salah. Keluklah kesah gelisah keresah salah. Apa tadi ngomong apa sih? Keluklah resah nyerah. Eh, kok nyerah? Keluklah kesah resah gelisah. Keluklah kesah kesah resah gelisah. Keluklah kesah kelah keresah. Eh. Keluk resah kesah kelah. Apaan sih? Bentar, aku tanya ada komen yang tadi. Keluk kesah resah gelisah. Apa ya? Oh, ada gelisah. Keluklah kesah gelisah resah. Eh. Bentar ya. Keluh kelah kesah resah gelisah. Nah, ini adalah semua keluh kelah kesah resah gelisah aku ya. Terima kasih. Keluh gerah yang keluh kelah kesah resah gelisah. Keluh kelah kesah resah gelisah. Keluh kesah. Kelah. Enggak tahu, aku enggak tahu kelah apa, tapi tadi pada ngomong ya udah. Keluh kesah resah gelisah. Kesah apa? Udahlah. Keluh kerah, kesah, kesah, kesah. Keluh kelah, resah, kesah, gelisah. Ah, ada kelah gak sih? Aku tuh gak tahu kelah apa. Kelah tuh apa? Keluh resah. Keluh kelah dong. Keluh kelah, resah, kesah, gelisah. Apa sih? Resah. Habis resah apa? Habis resah apa? Keluh kelah, kesah, resah, gelisah. Nah, benar. Keluh kelah, kesah, kesah, gelisah. Keluh kelah, kesah, resah, gelisah. Oke, makasih semuanya yang ada di showroom Katrin. Keluh kelah, resah, gelisah, kerah, resah, merah, begalang. Ya, terima kasih banyak.
ya buat yang sudah ada di sini mendengarkan all my keluh kesah, resah gelisah, keresah gelisahan. Kita akan bacain. Kita akan bacain namanya apa? Podium. Kamu cocok bikin lirik rap, bener banget gak sih? Forever young boy, so we rather die. No, mana? Apa ya? Bentar, aku jadi kepikiran. Bentar. I'm getting many better honest. I'm a geek, you spread like a miss. I'm a eat for the first, I'm a coming, I'm a sit again. I'm the male, I run it. Drop that, like good. Kalian tau gak? Gak tau ya? Yeah, you guys don't know. You guys don't know. Kalian gak tahu kan? I'm getting good. I'm a GQ spread like a mess. A boo it for the birds. I'm a coming up as abs again. Itu tuh ada kata kasarnya. Jadi aku aku apa? Aku sensor. Oke, udahlah. Yuk. Terima kasih buat King Chicken Nugget. Cie nomor 1. Kok diketawain ya nomor 1 malah kita ketawain. Emang di sini tuh kebalik, Kakak Chicken Nugget. Bercanda. Ngomongin Chicken Nugget. Pesan enggak ya Mukidi? Mukidi. Kayaknya kalau aku yang jadi BA-nya Mukidi ya. Bukannya Mukidi terkenal gara-gara aku. Aku yang terkenal gara-gara Mukidi. Yeay. Yang kedua ada Imoto-san. Halo Imoto-san. Gimana di Jepang? Apakah aku kalau kemarin les loh, tapi aku udah enggak tahu apa-apa. Maaf ya Imoto-san. Gowah Aldebaran. Aldebaran ya. Udah beli BTS meal? Udahlah, mau kita mau dipamerin. Yo. Arigato gozaimasu, Kak Gowah Aldebaran. Halo Kak Niko-Niko, aku udah tahu. Halo Kak Niko-Niko. Imoto desu. Huh. Ano hito. Enggak tahu. Anata. Aduh, mana aku tuh belas bahasa Jepang. Kalian enggak tahu ya? Ash, bentar. Nama apa aku lupa? Nama. Watashi. Watashi wa Katrin de Indonesia jin de yoshiku onegaishimasu. Wakarimasu ka? Terus kemarin A, I, U, E, O, Kakiku, Keko. Apa lagi? Oh my god. Kemarin tuh aku inget semua. Terus tiba-tiba kayak hilang. Wakarimasu. Sugoi. Kalau ada yang jawab, wakarimasen. Sensei, wakarimasen. Oke, okay. Apa yang mau ditanya? Sasisu seso. Ya yi u e yo. Ah, maaf. Sumimasen, yoro.
Sumimasen, oke. Minasan, sumimasen. Ini kan kita lagi baca. Oh, maaf ya. Nomor 5 ada Kang Galon. Halo Kang Galon. Makasih banyak. Ada Kak Gendut. Oh my god. Ya maaf ya. Ada Kak Gendut. Hai. Gak apa-apa, aku lupa soalnya aku lagi bacain podium. Terus ada Kak Afifnya siapa ya? Eh. Gak ada yang aneh. Kapten Yadi. Maaf ya. Aku gak fokus. Halo, Kapten Yadi, Kapten. Ada Kak Afifnya Sepio. Ada Kak Jason Hio. Hai Kak Jason. Ada Kak Ju. Ada Kak Fidel. Ada Kak Glukskel. Ya, gitu aja. Ada Kak Chris. Ada Kak Daniel Witansa. Ada Kak Jaki. Ada Kak Jaki. Oh, udah deh, Kak Jaki, maaf ya Kak Jaki. Ada Kak RN07. Ada Kak Power Rangers, Indra keenam seorang gak bisa. Ada Kak JKT481. Ada Kak I love JKT48. I love JKT48. Kita udah nyanyi mana sih? Ada Kak Jubir Oshi. Siapa tuh? Jubir bentar. Julia Perez. Itu mah Jupe. Ini siapa Jubir? Ada Kak Malik, ada Kak Reptil, ada Kak Elsa Septiana, ada Kak Hus. Ada Kak Faisal LDR, enggak. Ada Kak Faisal RD. Ada Kak Hantu Laut. Ada Kak Solali Ola Ola. Ada Kak Kinan, ada Takasan. Hai Takasan. Ada Kak Aat Natapat. Ada Kak Val. Ada Suzuki, Suzuki-san, ada Kak Suzuki-san, ada kalau udah pakai Katrin, maaf ya. Aku minasai. Aku malu. Cut dong. Dikata aja dong. Ada Kak Anggi Wirza, ada Kak Azam Iman Imaduddin. Ada Kak orang ganteng. Wah, bener enggak nih ganteng. Ada Kak Dipta, ada Kak ini ada Kak Dipta ngapain? Ada Kak Baladewa 48. Ada Kak Adip, ada Kak Generasi 9 JKT48. Ada Kak Fantoni, ada Kak Radrihadita, ada Kak Orange Juice. Ada Kak Trulala, ada Kak Ari Sayang Indah. Kok bukan sayang Kak? Bercanda ya. Beneran bercanda. Muka aku galak banget. Ada Kak Super Z. Ada Kak Dutsu. Ada Kak Kuroi Shirt. Apa itu ya? Aku tahu. Ada Kak Veronica Liam, ada Kak Demi, ada Kak Min Frontline JKT48, ada Kak Awannya Fioni, ada Kak Viva JNN, ada Kak TB Awan, ada Kak Iqbal Lash. Aduh, ini Kak Iqbal ya, ini Iqbal ya, Iqbal Natalan ya. Ada Kak Angga S, ada Kak Rian Yao, ada Kak Kaze O, ada Kak Drian, ada Kak Zel, ada Kak Al Zero, ada Kak L, ada Kak Nichsachi 94. Ada Kak Gracias. Ada Kak Thomas Navis. Ada Kak Aul. Ini mau atau ini Aulion ya? Youtuber bang. Youtuber bang. Youtuber bang. Ada Kak Yu. Ada Kak Andei. Ada Kak Taufik Sejati. Ada Kak Dini. Ada Kak Yai Junior. Ada Kak Otak Geser. Ada Kak Sreshi Henny Kang. Ada Kak Ina. Ada Kak Fian. Ada Uma. Oh my god, Uma. 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 What are you doing? Ada Kak Nate. Nate. Ethan. Nate. Ada Kak Ketoprak Bintang Pedas. Oke, aku tadi berpikir ya. Ada Kak kalau kalian baru naik, maaf ya. Udah keganti nih. Ada Kak Farah Pries, ada Kak Muhammad Ichsan, ya. Ichsan, ada Kak Nursa Fitri, ada Kak Min Yan Karin,
ada Kak F Izani, ada Kak MRNZ, ada Kak Lambang, ada Kak Sky, ada Kak Zeshafa, ada Kak Yulianto, ada Kak Terpaksa Tampan. Ini temennya yang tadi ya, yang ada gantengnya itu juga ya. Sepertinya iya. Ada Kak Vincero, ada Kak Gosbal, ada Kak Alpatudi, ada Kak Naila Smith, ada Kak Aurel, dan ada Kak Caca. Yeay, semuanya. Terima kasih buat showroom hari ini. Mungkin aku akan showroom kapan-kapan lagi. Terima kasih Random Night ya, maaf ya. Aku juga gak mengerti. Ada Atin Bade. Terima kasih buat hari ini. Besok, besok ada show sih harusnya. Yes, jadi seperti itu kita untuk hari ini. Terima kasih banyak 2000 orang. Komen kakak gak di mute, jangan takut ke Chicken Nugget. Ih, kak Chicken Nugget tadi gak jawab loh. Udah makan Chicken Nugget BTS belum? Eh, aku gak nanya ya? Maaf ya, aku nanya di hati. Nah, aku memang seperti itu. Terima kasih buat hari ini, Katrina Airin. Nah, aku tinggal push rank sampai jam 3 pagi. Nggak, bercanda, bercanda Kak Lambang, bercanda, sumpah. Terima kasih, terima kasih. Besok show tidak ada. Besok nggak ada show? Ada, oh, aku nggak ngerti. Oke, ikimas. Ikimas artinya go, bukan sih? Let's go, gitu, let you go. Maaf ya. Bercandanya suka serius nih, Nani. Besok Senin, Din. Oke. Hah? Gak mungkin besok Senin. Enakan aja. Ikimas. Ikimas artinya ini, Mas. Oke lah. Semua, terima kasih untuk hari ini. Dadah, aku mau bikin Indomie. Da 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 da